السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بشكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala pemberiannya, kurniaannya pada kita dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan kuliah ringkas pada hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada video yang lepas di mana kita sudah sampai pada hadis yang ke-20. Pada muka surat 176 dalam kitab Haruman Ruhani yang dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Nah, kita bahagi muka surat 176 yang di mana hadisnya diberikan tajuk kenapa doa ditolak. Hadis yang dinukilkan merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara bihil mursalin bima amara bihil mursalin fa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihah wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lahu rawahu muslim. Ibnu Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada orang beriman dengan apa yang telah diperintahkan kepada sekalian para Rasul. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai sekalian Rasul, makanlah daripada air yang baik-baik yang halal dan beramallah dengan amalan yang baik. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai orang yang beriman, makanlah daripada segala yang baik yang telah kami berikan kepada kamu. Kemudian Nabi SAW menyebut tentang sebuah kisah seorang lelaki yang dalam perjalanan, jauh perjalanan dia, di dalam keadaan yang kusuk masai dan berdebu tubuh badannya dan pakaiannya, sambil dia mengangkat kedua-dua tangannya ke atas langit sambil berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan hartanya adalah harta yang haram, pakaiannya daripada pakaian harta yang haram dan mulutnya disuapkan dengan makanan yang haram, maka bagaimana akan diperkenankan doanya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Banyak perkara yang kita boleh dapati daripada hadis ini para pendengar sekalian. Pertama sekali, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk kita memakan benda yang baik. Dimasukkan dengan baik ini adalah benda yang halal. Maka apa yang telah ditetapkan oleh syarak ataupun telah ditetapkan oleh agama kita, daripada apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, itu kita kena patuhi. Kerana ia boleh memberikan kesan terhadap bagaimana urusan kita dengan Allah Ta'ala. Mereka yang mendengar, mereka yang mentaati perintah Allah, di antaranya adalah perintah untuk makan benda yang baik dan menjauhi benda yang haram, maka mereka ini lebih akan ada hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan Allah, maka mereka akan dilindungi Allah dan doa mereka lebih mudah untuk diperkenankan. Maknanya siapa yang tak jaga perintah Allah Taala, sama ada perintah berkaitan dengan makan minum, berkaitan dengan perintah solat, perintah zakat dan sebagainya, maka hubungan mereka ini akan jauh daripada Allah Taala. Dan mereka yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada kemungkinan atau lebih susah lagi permintaan mereka akan dikabulkan ataupun diterima. Maka daripada hadis ini kita boleh dapati pada bahagian pertama di atas bahawa Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk makan benda yang halal sahaja seperti yang telah diberikan kepada kita. Dan apa yang ada dekat muka bumi ini daripada benda-benda yang halal, apa yang halal, ia disebut dalam Al-Quran dan juga diterangkan lagi di dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka yang makan daripada sumber yang haram itu, maka mereka telah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebencian Allah. Maka mereka yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, maka doa mereka akan ditolak, bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka dan disiksa. Kemudian disebut tentang sebuah kisah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang sebuah kisah yang berkaitan dengan bahagian berkaitan halal haram ini, di mana Nabi menukil sebuah kisah tentang seorang lelaki yang di mana lelaki ini dia dalam keadaan bermusafir dan jauh perjalanannya, safarnya jauh, dan di mana dia dalam keadaan yang kusut masai, rambutnya berdebu, pakaiannya berdebu, maka dia dalam keadaan yang susah,
keadaan perit, maka dia pun mengendahkan tangannya ke atas langit dan berdoa pada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maksudnya dia nak berdoa pada Allah, nak minta diringankan urusan dia, nak dimintakan diberikan tenaga, diberikan kemudahan. Wallahu ta'alam apa yang diinginkan, tetapi yang penting dia memang minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan urusan dia. Tetapi Nabi SAW mengatakan bahawasanya di mana dia ini, pakaian yang dia pakai itu dibeli daripada sumber yang menggunakan harta yang haram. Dia, duit yang dia pakai pakaiannya itu daripada harta duit yang haram, bukan duit dia. Kemudian makanan yang dimasukkan dalam mulutnya itu makanannya haram dan dibeli dengan harta yang haram. Jadi, dan minumannya pun samalah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana nak dikabulkan doanya? Itu persoalannya, itu rhetorical, tak perlu untuk dijawab. Maksudnya memang tidak akan dikabulkan. Maka ia membainkan peranan besar bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama kita melaksanakan perintah Allah, maka insya-Allah kita akan dikabulkan, lebih mudah dekat hubungan kita dengan Allah, lebih mudah untuk dimakbulkan permintaan kita. Dan di antara perintah yang disebutkan dalam hadis ini merupakan perintah untuk kita menjaga makan minum kita. Kerana kalau kita lihat dalam keadaan lelaki ini, dia sebenarnya dalam keadaan yang sangat makbul doa dia dan keadaan mustajab, di mana dia dalam keadaan bermusafir, dan kita tahu bahawa orang yang bermusafir ini mustajab doa mereka, dan dia dalam keadaan susah, dalam keadaan kusut masai. Para ulama mengatakan bahawasanya orang yang dalam keadaan susah, orang dalam keadaan kusut masai ini merupakan keadaan yang paling baik untuk kita berdoa. Menunjukkan bahawasanya kita memang memerlukan, kita memang dalam keadaan yang susah, kita memang betul-betul nakkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para jemaah sekalian, mari kita lihat lelaki ini juga, dia mengangkat tangannya ke langit, dia mengadahkan tangan dia ke langit. Para jemaah sekalian, para ulama mengatakan ini merupakan di antara cara untuk kita doa mustajab, lebih dekat kita dengan Allah Ta'ala, menunjukkan bahawa kita memang memerlukan dalam keadaan yang menginginkan sesuatu, dalam keadaan yang daif. Maka lelaki ini boleh katalah dia dalam keadaan mustajab, tetapi tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, permintaannya tidak dimakbulkan kerana apa yang dimakannya itu, ya, dan apa yang dipakainya itu, apa yang masuk ke dalam mulutnya itu daripada sumber yang haram dan daripada benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi terlihat para jemaah sekalian, para ulama mereka membuat list berapa banyak apakah perkara-perkara yang boleh membuatkan doa ditolak. Nah, pertama sekali, apakah sebab-sebab doa kita, saya bukan cakap ditolak dahulu ya, kenapa doa kita tidak dimakbulkan bukan ditolak. Ada banyak sebab. Di antara sebab kenapa doa kita ditolak, kemungkinannya mungkin kerana Allah Subhanahu Wa Taala rasakan bahawa apa yang kita minta itu tidak sesuai untuk diri kita. Ini disebut dalam Al-Quran kan, kadang-kadang kita tahu bahawa kadang-kadang kita tahu sesuatu itu baik untuk kita, tetapi sebenarnya ia tidak baik untuk kita. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu dalam hal itu, maka Allah gantikan dengan sesuatu yang lain. Kita tidak tahulah kita minta sesuatu, tapi Allah berikan yang lain. Kadang kita tidak sadar. Ini kita kena lebih bersyukur terhadap apa yang diberikan daripada nikmat. Kita nakkan harta tetapi kita tak dapat harta. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa kalau diberikan harta maka kita akan lupa daratan. Timbul sifat takabur, timbul sifat sombong. Lupa daratan kita. Maka Allah berikan kita kesihatan. Sama juga. Kerana kalau kita ada harta, kita tak sihat, harta kita keluar untuk kita pergi merawat diri kita, pergi doktor, pergi hospital, harta kurang juga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan. Kita kena sentiasa bersyukur pada Allah Ta'ala atas kesihatan. Kemungkinan inilah apa yang kita minta tetapi sebenarnya kita tak dapat, tapi Allah gantikan dengan kesihatan. Jadi kemungkinan doa kita tidak dimakbulkan kan kerana Allah Ta'ala
tukar ataupun menggantikan dengan sesuatu yang lebih sesuai untuk kita, lebih baik. Dan ada juga kemungkinan bahawa doa kita ini ia tidak dimakbulkan, tidak kunjung-kunjung sampai, disebabkan kenapa yang kita minta itu adalah perkara yang tidak baik. Mungkin kita mintakan keburukan untuk diri kita ataupun untuk orang lain, maka ia ditolak oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan ada juga sebab yang lain di mana mungkin doa kita ini ia ditundakan untuk masa hadapan. Allah Subhanahu wa Taala tahu bahawa kalau diberikan sekarang tidak bagus, mungkin kita akan lupa daratan. Kemungkinan kita dalam keadaan yang apa, keadaan sekarang ini Allah Subhanahu wa Taala dengan ilmunya tahu bahawa kalau diberikan apa yang kita minta itu sekarang itu, maka ia akan mengubah diri kita, dia jadi perkara yang tidak baik, maka Allah akan tundakan pada masa akan datang. Dan juga mungkin ada sebab yang lain di mana doa kita itu ia tidak dimakbulkan kerana Allah Subhanahu wa Taala akan berikan dekat akhirat, ataupun Allah akan gantikan dengan pahala nanti untuk kita dekat akhirat. Dan ini semua kita mesti ingat ia dilakukan dengan dengan keyakinan bahawasanya Allah Subhanahu wa Taala yang mengaturkan segala-galanya, dan Allah Subhanahu wa Taala lah Tuhan yang mengetahui segala-galanya, dan kita kena yakin atas apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baiklah, kalaulah kesemua ini juga, kesemua ini kita dah lakukan, mungkin kita di kalangan apa orang kata tu, beberapa sebab yang saya berikan ini, ada juga tambahan sebab-sebab yang lain kenapa doa tidak dimakbulkan, dan ia bermula dengan hadis ini di mana di antara sebab juga doa kita ditolak, bukan dimakbulkan tetapi ditolak terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali kerana kita ini, wallahu taala alam, insyaallah kita akan sambung pengajian kita dalam bab ini, masih ada banyak lagi yang kita nak bincangkan atau kita nak kupas dalam hadis ini, insyaallah akan disambung pada video yang akan datang. Wallahu taala alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.